Halo semuanya, ketemu lagi dengan Miss Rosa. Hari ini kita akan gambar lagi. Kali ini gambarnya agak kompleks dan buat anak-anak di atas umur 12 tahun. Tapi kalau kalian sudah pernah ikutin tutorial Miss, kalian pasti bisa gambar yang satu ini. Oke, ini seperti biasanya kita gambar still life kali ini. Di sini kalian akan belajar banyak sekali hanya dengan menggunakan 3 warna saja. Seperti biasanya kita akan menggunakan ultramarin, kuning, dan merah dan putih, dan ada warna satu lagi, nanti kalian bisa lihat di videonya. Oke, seperti apa gambarnya? Kita mulai sekarang ya. Karena gambar kotak itu lebih mudah daripada gambar yang ada lengkung-lengkungannya. Benar nggak? Kalau kalian gambar bulat kan lebih susah kan? Kalau gambar persegi lebih gampang. Jadi semuanya dibuat ini dulu, lengkungan-lengkungannya nanti dulu ya. Biru itu juga banyak macamnya. Yang Miss pakai ini biru ultramarin. Biru ultramarin itu ada sedikit merah di dalam. Jadi biru ultramarin ini dan merah itu kalau kita gabungin itu bisa jadi coklat kalau dicampur kuning tuh. Nih, kalian pelan-pelan saja, ikutin saja ya. Ini Miss juga pelankan biar kalian bisa lihat. Ya, kita buat warna terang di sini ya. Oke. Ya, cuci kuasnya. Lap kuasnya. Sekarang bagian samping ini kita pakai abu-abu yang tua, campur lagi. Nah, ingat ini kemarin Miss bilang ini refleksi dari mejanya ya, bisa dilihat ya. Oke, selamat menggambar, happy drawing.